adalah grade yang di yang kita dapat 41, 44, 48. Kan, kita tak dapat ke grade 44 terus. Kan, kalau doktor kontrak, tadi kita kata kontrak kita dia tak perlu. Dia tak audit. Tapi dia kena ada, sebenarnya tugas dia kena ada lah. Dia lebih pada hakiki. Tapi kalau datang tu ke grade 47 grade contract pakar 47. Betul kan? Ada MO yang contract. Oh, MO contract. MO contract sekarang ni apabila disahkan baru dia buat. Sekarang ni tak perlu. Dan kita tak akan audit pegawai-pegawai yang contract. Tapi dia perlu ada sebagai orang kata apa? Panduan dia untuk menjalankan kerja-kerja. Houseman tak perlu. Ya. Ya. Secara amnya saya dah habis dah. Cuma kita akan buat lantikan dari segi jawatan kuasa, audit dalaman, my portfolio peringkat hospital Tanah Malaya. Jadi saya minta lah kalau boleh lagi ramai hantar wakil, alhamdulillah kita boleh cepat. Nah, jangan takut. Kalau kita tak komplit pun jangan takut. Sebab kita akan buat penambahbaikan semasa selepas audit nanti. Ya. Yeah? Saya pun risau juga. Macam saya pun macam Cik Syukri jugalah. Ada 52 muka surat, 50 lagi belum selesai lagi. Nah. Satu lagi apa ni, dalam had depan tu, muka surat hadapan my portfolio tu, okey, kalau kita tengok kat sini, dia sebagai my portfolio dia ada sebagai ketua penolong setiausaha bahagian pembangunan kompetensi. Ini yang Puan Jaya punya. Eh, Puan Jaya di bahagian kompetensi KKM. Ya. Yeah? Dia sama aje. Eh. Tapi kalau nak bergambar mubuh lah. Eh? Tapi ini adalah yang standard ya. Yeah? Bahagian alamat kita kena ada sama dengan ni bahagian apa ni untuk email supaya kita tahu ya. Yeah? Ini bahagian muka hadapan. Itu yang saya dah siap, Cik Syukri pun dah siap. Semua yang sudah siap. Okey, kita akan cuba facilitate tuan-tuan dan puan-puan sekiranya ada apa-apa yang diperlukan untuk kita buat penambahbaikan ataupun kita nak tengok sama ada sesuai tak sesuai. Berkaitan dengan accountability dengan activity. Ya. Yeah? Ya. Kita akan kalau boleh tu, kalau ada soft copy kita akan audit soft copy, kalau kata kita ada hard copy kita akan audit hard copy. Nah, sebab kita akan bawa balik. Apabila saya audit diberi latihan audit pada hari itu, satu hari sentuh satu my portfolio. Rasanya kita ambil saat dekat hampir satu hari. Sebab kita akan tengok daripada muka depan sampailah ke muka belakang yang terakhir. Itu yang kalau ada dua-dua lagi baik. Jadi boleh kita
Ya, kita bandingkan, lepas tu kita buat pembetulan. Sebab dalam my fault boleh, dia akan masuk dalam remis. Tapi nasib baiklah apabila kita dia nak my audit kita tu, itu hak kita, kita yang pilih my portfolio mana yang kita nak suruh dia orang audit. Sebab betul. Sebab bila dia my audit tu, dia akan tengok dalam soal juga sebab pengujudan jawatan tu berlaku di remis. Dan dia di pembuktian ini dalam hak kopi. Tandanya apa yang terkandung dalam hak kopi dan kata-kata jadi isi sama dengan yang dimasukkan jadwal dalam kita punya remis kan. Itu sama. Cuma saya confirm, tadi kita dah free, tapi kita nak alter kan? Kita nak kena free lagi. Memang betul. Cerita ada cerita banyak OKPO dengan IH. Once kita dah, benar-benar ni Pak Dia, masa kini kan, dia berlaku setiap tahun. Dia cerita, bila berlaku setiap tahun memang kita terpaksa terima orang dia punya tu penggunaan ini dan kata memang ini. Cuma di peringkat bahagian jawatan kuasa ni, saya minta kalau setiap unit tu boleh bagi sekurang-kurangnya 2 orang unit pada jawatan kuasa. Selain daripada dia bertindak sebagai juru audit, dia juga bertindak sebagai penyelaras, pegawai, penyelaras di unit. Tak boleh unitnya saya jalankan. Oh, tak siap ni. Nanti ingat kita minta senarai nama tu kan, buat ini pun mungkin tak lima. Nanti kita minta bagi masa belajar saya untuk mengumpul dan tuan-tuan bagi senarai nama untuk jabatan masing-masing lah kepada saya. Kemudian kita dapat senarai nama tu mungkin kita akan sesiakan untuk keluar dari kursa yang berfungsi oleh pengeras ni kita akan minta dan semua timbalan-timbalan. Kemudian minta J4D dan J apa kata lah untuk bagi taklimat sekali-kali kepada yang ya, juru audit kita akan bagi lagi sekali. Okey, kita rasa kalau boleh kita dapat senarai nama tu daripada unit-unit pada minggu ni dan untuk kita buat lantikan pada minggu hadapan. Boleh ikut nah? Nama tu boleh bagi kepada Puan Sabila, Sabila. Nanti kumpulkan dia punya tu. Nanti kita jabatan lagi mungkin dengan nama yang tak bidik yang menggantik minggu juradik tu kita kumpulkan tu. Fungsi dan salah tu jabatan kuasa ni untuk berapa lama ya? Selalunya kita akan lantik untuk peringkat dalaman selama 2 tahun. Ini. Kalau kita berpindah, kita akan buat surat lantikan pada pegawai ataupun mana-mana pegawai yang diberi nama kemudian untuk kita lantikan semula. Jadi kita tak akan ambil CA berpindah, yang pengganti CA secara total dia akan jadi juru audit. Tak. Kita akan minta daripada unit tersebut untuk mencalonkan nama untuk dijadikan sebagai juru audit dalaman hospital. Jadi kita bagi peluang pada orang lain. Mungkin orang lain pun berkemampuan untuk jadi juru audit ataupun nak jadi juru audit. Jadi kita akan ada peluang-peluang tu. Tapi kalau kata timbalan pengarah satu, dia tak adalah. Bila dia berpindah, siapa yang menggantikan timbalan pengarah satu tetap dia akan jadi pengurusi lah. Dari segi audit. Ya. Ya. Ya, ya. Dia ada aktiviti, dia akan ada carta alir aktiviti dan dia akan ada senarai semak aktiviti. Ya. Okey, contoh ya dekat sini ya. Kita tengok dari segi selalu yang kita ni berkaitan dengan gelaran ya. Gelaran, grade,
jawatan yang kita tengok tadi ya, yang Puan Su, yang tanya tadi berkaitan dengan fleksi ya. Okey, dia akan letak sebagai fleksi. Maksudnya itu yang grade yang dia dapat. Ya, yeah? Daripada warren. Bukan kita create sendiri ya. Tapi macam kedudukan Dr. John sebagai timbalan pengarah satu, dia akan letak di bawah pengurusan, bukan di bawah ortopedik. Kalau warren dia main di bawah ortopedik, pihak pengurusan kena ubah. Ya. Yeah? Okey, kod bekalan ya, mengikut warren ya. Kod bekalan, maknanya inilah kod bekalan kita lah, bawah program bawah apa, bawah B42, iaitu bekalan untuk KKM. Ya? Kalau kata kita tak dapat berkaitan dengan kedudukan di warung penjawatan ni, kita kena minta dekat bahagian sumber. Cik Syafira. Nanti dia akan bagi dekat kita. Okey, ini yang tadi. Yang ni. Okey. Kita balik pada ni ya. Untuk tidak kita keliru ya. Sebagai ketua unit, bermakna perkataan key point dia adalah merancang, merangka, menetapkan, memacu, mentadbir, memberi perkhidmatan, khidmat nasihat, mengesahkan, meluluskan. Itu tugas-tugas dalam portfolio dia. Itu key point. Yeah? Tapi boleh je tuan-tuan tak ambil ke semua. Kalau ambil ke semua pun pening jugalah. Bermakna kita ambil apa yang kita buat. Yeah? Tapi keyword dia macam tu. Okay? Untuk peringkat penyelia, di peringkat kedua, dia perlu ada. Dia sebagai penyelaras, nah, menyemak, lepas tu menganalisa. Ya. Dan peringkat yang ketiga, yang ini pelaksana. Ini membantu menyelaras. Contoh, membantu menyelaras semak checklist harian. Itu dia ada di dalam pelaksana. Ya. Tetapi dalam peringkat kedua sebagai penyelia, dia kena menyelaras, memantau senarai semak diisi dan disahkan. Tapi bahagian pertama, bonus sebagai ketua unit, dia merancang, merangka dan menetapkan dan mengesahkan senarai semak diselaras dan dilaksanakan. Oh, banyak eh. Dia pimpin kat situ. Nah. Jadi kalau untuk ketua jabatan dia tak bolehlah tulis dia membantu. Ya, yeah? Sebagai peringkat kedua, dia boleh membantu dalam merancang, membantu ketua ni, tapi kita tak naklah sebab nanti dia akan dah jadi orang kata aktiviti sub. Dia nak aktiviti dia yang dia buat. Ya. Yeah? Okey, nanti kita tinggal dalam ni ya. Dalam ni. Kalau kata dan pegawai yang berada dekat peringkat kedua tu, perlu turun padang untuk melaksanakan program juga. Macam mana dia akan dikatakan kerja tu? Okey, dia dalam akan menyelaras dan memantau aktiviti tersebut. Aktiviti tu dia kata hak peringkat mana? Peringkat pelaksana. Okey, jadi dia akan pergi sebagai penyelaras pemantau. Pelaksanaan dijalankan mengikut SOP yang telah ditetapkan. Tapi kita tahu bila pergi sana tu kita tak akan pergi tengok saja. Jadi kita akan buat membantu aktiviti kawan-kawan yang lainlah. Gitu. Okey, baik, takat tu dulu. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Saya harap kita dapat kerjasama untuk kita memastikan bahawa my portfolio kita ni semua kita akan cuba bantu. Ya. Yeah?
di peringkat pengurusan, di peringkat audit dan juga di peringkat penyelia-penyelia semua. Ya. Okey, kalau tak ada apa-apa, saya ucapkan ribuan terima kasih kerana telah hadir walaupun sekejap, tapi kita kena hadir dan kita boleh peringat apa ni, my portfolio, berkaitan my portfolio. Jadi terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Last kali untuk pencalonan tu minta kemukakan kepada nombor senarai, nombor juruadik yang dicadangkan oleh pihak unit dan jabatan masing-masing dalam minggu ni juga lah kepada Puan Safira tu. Kita minta kalau boleh kemukakan dua orang dan insyaAllah kita akan cuba untuk lengkapkan jabatan senarai juruadik tu minggu depan. Kita akan minta Brody ini untuk menyertai bengkel lah, untuk memantapkan lagi pemahaman tu. Sebab ada isu-isu yang baru pun saya post Brody yang dibagikan tu, taklimat populer yang lepas ni. Tak lengkap sendiri lah, saya ingat ini yang lebih yang terkini pun. Kita belajar lah. Jadi dalam jangka kuasa tu, saya ingat saya menyarankan tuan-tuan kita sendirilah sebagai